Sementara itu, prosesi lempar jumroh telah dimulai. Jemaah Indonesia mendapat jadwal melempar pada tengah malam dan sore hari. Sebagian besar rangkaian lempar jumroh yang jemaah Indonesia jalani yakni nafar awal. Nafar awal dimulai dengan lempar jumroh Aqabah, dilanjut pada hari berikutnya lempar jumroh Hula, Wusthah, dan Aqabah. Prosesi yang sama yakni Hula, Wusthah, Aqabah diulang di hari berikutnya. Menteri Agama Yaqut Tholil Qumas pun melempar jumroh Aqabah Sabtu sore kemarin. Menak juga menyempatkan diri menyapa jemaah dan mentahalulkan petugas.